Selamat datang lagi di kamar gue, di kamar Rama. Ada hal yang bikin gue jadi penasaran. Yaitu kemarin ponakan gue bilang daily commission itu harus bisa kurang dari 5 menit. Karena dia kan waktu terbatas ya, main cuma 15 menit sampai setengah jam kemarin. Gue jadi penasaran nih, dari kemarin gue tuh kalau main daily commission daily itu cuman sekitar 10 menit paling cepat, 15 menit lah gitu. Mungkin karena gue mainnya nyantai ya. Sementara ponakan gue kan mainnya cepet. Gue pengen ngebuktiin nih, apa iya segitu cepetnya, tapi gue gak sadar. Kita lihat dulu. Daily-nya ada di situ. Di situ. Cukup dekat. 1, 2, 3, 4, satu lagi mana? Ini. Wah, satu lagi di mana nih? 1, 2, 3, 4. Mana tuh lagi? Coba. Misi. Inazuma mengambil petir. Itu di situ. Berarti biar gampang gue pakai ini aja, Kita langsung coba. Mulai dari sekarang. Ada di sebelah situ. Lanjutkan kecepatan penuh. Berarti ada di situ teleport. Ke sana. Di situ. Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Iza. Ha, tendo. Koko ni aru. Lanjut. Di situ ngomong. Gimana sih? Fashion itu berarti ini biasanya. Guramio. Oh, ini yang ngasih bahan. Harusnya udah ada di apa namanya di gue. Jadi secepat.
Tongten. Duh. Gue harus ke situ. Angwen. Oke. Oke. Punya Ramsey. Ramsey di mana? Saya di situ. Oke. Ponakan gue nggak suka yang ngobrol-ngobrol gini karena apa namanya? Lama katanya. Oke. Main dia gue pakai PC jadi harusnya lebih cepet ya. Ngapain pakai manjat-manjat Rama? Oke. Udah. Oke, merangkum. Lalu ke ini. Aduh. Ye yeah, Black. Gue malah jadi nge-trigger ini. Ayo, ayo, ayo. Ya, buruan, buruan. Aduh. Gue belum nge-trigger ini sebenarnya buat nanti nge-live nih. Buat kemarin nge-live nih sebenarnya. Karena kan ini video hari Senin ya. Hei. Dan gue jadi gak tahu ceritanya deh. Ah, ini kadang-kadang kenapa sih harus ditaruh di Catherine? Hah. Harusnya trigger apa namanya? Trigger quest itu nanya dulu gitu loh. Jadi gak bikin kita mau ngelanjutin langsung questnya gitu loh. Duh. Eh. Kalian ambil ini. Ambil ini, terus ini belum ada, oke. Okay. Dan hari daily apa namanya? Daily ini. 1 2 3. Katakan apa namanya? Ini gue lagi penuh ya. Terus gue kesini. Gue ngambil ini. Katakan begitu. Dah, berarti baru selesai. Itu gue memakan waktu emang kurang dari 10 menit sih. Ntar gue kasih timernya di sini, di bawah apa facecam gue. Hah. Di bawah 10 menit ternyata emang. Gue yang berarti kelamaan dari kemarin. Gue ngerasa kayak ya udahlah jalanin apa namanya nggak usah mikirin sekitar 15 menit sampai 10 menit. Ini bisa segitu cepatnya ternyata. Oh. Ternyata memang seperti itu. Ya tergantung apa daily quest-nya ya tapi ya. Apakah pas lagi berantem semua atau pas lagi ada yang lama karena kan beberapa itu ada yang step by step-nya tuh lama gitu kayak nganter barang yang apa itu harus itu mau nggak mau emang harus ngikutin waktu terus apa namanya ngikutin barangnya kan escort kan terus yang ngebunuh balon relatif gampang kalau lu punya tim yang beres sih sebenarnya kalau lu punya damage yang cukup gede. Bahkan sebelum sampai pinpoint pertama harusnya udah bisa dihajar. Gue tahu buat yang AR kecil pasti agak kesusahan. Been there, done that. Tapi kengulian yang tinggi, kengulian teh apa?
pasti akan dapat apa namanya yang bagus, apa namanya artefak yang bagus. Good to know kalau misalnya ternyata emang lebih kurang dari 10 menit untuk melakukan sebuah daily commission. Oke. Okay. Berapa menit kalian bisa melakukan daily commission? And apa namanya secara random ini ya. Ini kan kebetulan kan gue dapat yang di Inazuma ya. Dan kebetulan enggak ada yang ini apa namanya? Enggak ada escort, enggak ada yang escort barang. Jadi relatif terasa lebih cepat. Gue sih selalu nematoknya kalau buat daily itu selalu ada di 15 menit. Ya ternyata bisa kurang dari 15 menit. Even ini video cuma 10 menitan. Oke. Okay. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Dislike aja kalau menurut kalian ini aneh video hari ini. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.